can't take it no more. I will be set on, but I don't like to go. Wake up in the morning tomorrow, bumping news at night. Sometimes I feel like I was born to lose, and I this drives me out of my mind. I want these to be down, but I move on. Halo, gue Reno Castello, dan yang di sebelah gue... Gue Mario Bryan. Ya, kita termasuk pendatang baru lah ya di industri musik Indonesia ini. Ya. Dan kita juga pengen kasih info bahwa
kita tuh ada di genre. Sebenarnya genre kita apa sih ya? Gak ada genre sebenarnya. Gak ada genre ya. Iya. Aneh memang kita main semua genre yang iya, kita betul. Lagi enak ya mainin aja. Iya, jadi sebenarnya kita tuh berdua punya kayak prinsip gitu, kepercayaan bahwa musik tuh gak harus dikotak-kotakin dengan genre gitu. Semua karena kita cuman bisa misain musik dari musik enak dan musik yang gak enak. Gitu aja kali ya, Yo ya. Itu doang. Iya. Terus influence yang paling men-influence lu siapa sih, Yo? Influence dalam musisi, musik, gitu. Musisi. Yeah. Yang pasti legend dulu kayak James Brown, yeah. Elvis, segala macam. Cuma kalau generasi sekarang Usher, Raymond kayaknya. Usher ya. Usher. Iya, iya. Kalau gue hampir banyak banget ya. Gue enggak ada, kalau gue justru enggak ada satu gitu yang men-influence gue dalam bermusik, karena gue enggak pengen benar-benar jadi siapa gitu. Gue suka banget, banyak banget musisi-musisi kayak Gary Clark, John Mayer, zaman dulu Eric Clapton, terus produser-produser kayak David Foster, penyanyi-penyanyi juga, semua gue suka sih sebenarnya. Kalau lu sini gimana? Lu suka penyanyi doang apa lu suka musisinya juga gitu? Wah, Gus, banyak juga sih ya. Cuma maksudnya arah mungkin ke Usher gitu. Cuma tapi kalau overall gitu sih, gue semuanya kayak gitaris gitu, Gary Clark lah, Gary siapalah, Jimi Hendrix lah, Benar. Banyak deh dari pencipta lagu doang, songwriter, ya. Pokoknya jadinya musik tuh nggak cuma sekecil itu gitu. Betul betul, dan gue juga sama Mario juga kebetulan sama gitu, kita nggak nilai musik tuh dari tekniknya ya nggak sih, dari tekniknya, oh gue harus jago nih atau gue harus mainnya tuh harus pakai skill ini atau apa, karena basically juga gue nggak sekolah musik, gue nggak pernah sekolah musik, lu juga nggak pernah kan? Gue nggak sekolah musik. Iya, gue juga nggak pernah. Jadi ya kita main musik tuh banyakkan ngobrol sama senior aja ya. Iya. Banyakkan ngobrol sama senior, ya itu yang selalu kita lakuin dan banyak, makanya banyak banget senior-senior baik dalam negeri maupun luar negeri yang menginfluence kita dalam bermusik dan itulah yang membentuk kita jadi seperti sekarang. Gitu kali ya.
takes you long. No, 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 no. Sekarang kita bakal cerita tentang gimana awalnya kita bisa ketemuan dan kerja bareng ya. Gimana yuk awalnya? Awal pertama kenalnya udah lama banget. Awalnya udah lama banget, tahun 2010-an. Kalau nggak salah, cuma ya. Lama nggak ketemu. Waktu itu ada band lu kan, lu bikin band sebetulnya. Waktu itu lu ada band, terus rekaman di rumah gua, ya kan? Sempat mau bikin single juga apa album tuh ceritanya? Single, waktu itu single. Waktu sebelum bikin single. Nah, terus semenjak dari situ, lama kita gak pernah kontekan sama sekali ya. Iya. Terus tiba-tiba dia nyari gua ternyata nih. Iya, gua juga sebenarnya lagi, sebenarnya gua ada band juga ya kan. Terus, tapi band ini sementara karena drummer gua juga lagi cabut ke luar negeri untuk sekolah. Jadi gua pikir, ah kita gak bisa jalanin band ini nih, ribet gitu kalau gak ada dia. Karena band kan susah, harus nyatu banget. Nah. Di situ gue memutusin untuk jadi produser gitu. Seru kali ya jadi produser gue karena ada beberapa lagu gue juga yang bisa dibilang mungkin pop banget gitu ya, mungkin teman-teman band gue juga ya mungkin nggak terlalu cocok gitu. Jadi gue pikir ya udah gue pengen nyari vokalis nih gitu, dan waktu itu gue sempat nyari ke temen lu ya. Iya. Gue sempat nyari kontak-kontak lu ke temen lu dan kok lama banget gitu, dia nggak ngebales-bales, nggak ada kabar. Akhirnya ya udahlah gue tunggu. Akhirnya nggak sengaja malah ketemu ya di Pecel Lele ya. Ketemu di Pecel Lele malah di waktu yang nggak banget. Iya, yeah, malam-malam banget lah. Ngapain lo di sini ya kan? Temu, terus temu. Dia nanya sama gue lagi sibuk apa yo belakang? Ya lagi kuliah ya kan? Kuliah nih no, gini-gini. Musik gimana masih main? Ya gitu-gitu aja lah gue bilang terus. Dia bilang gue mau bikin proyekan baru nih, gimana kalau kita featuring nih awalnya. Awal akhirnya kita featuring, jadilah lagu Kasihku. Tapi pas dari situ makin lama kelamaan gue juga ngerasa nyaman banget sama Reno. Yeah. Nyambung semua, akhirnya kita mau bikin project panjang. Dia produser, gue talentnya lah. Bisa dibilang lo, ya kita berdua
bekerja sama bareng lah ya kan. Karena gue lihat Mario ini juga bukan sekedar vokalis ya, gue lihat dia tuh musisi lah. Dia bisa bikin lagu juga, bisa arrange, bisa bikin aransemen, terus bisa mainin alat musik juga. Bahkan lu bisa bikin alat apa? Musik dari iPad segala macem kan. Di situ gue ngeliat wah asik nih kerja sama bareng nih, nggak usah terlalu kaku lah gue produser atau kita bikin kerja sama bareng aja gitu kan. Terus kita bikin karya dan karya pertama kita jadilah Kasihku ya kan. Waktu itu awal Kasihku tuh gimana tuh ya? Nah, proses kreatif ya dong kita proses mungkin bisa bagi ya ke temen-temen nih. Iya. Waktu itu awalnya gimana ya kita ya pasti adalah pembicaraan mengenai cewek ya, wanita ya kan. Iya, awalnya memang pasti, gitu. Pasti ya. Dan dari situ ternyata sama juga ya. Ternyata sama juga ya kan. Pandangan kita tentang cewek, iya, tentang cewek itu sama gitu. Jadi ya udah kita pengen bikin lagu dan kebetulan lirik, tulis-tulis lirik nyambung nih gitu kan. Kita pengen bercerita tentang cewek yang setia banget, tapi sementara kita itu sebenarnya setia juga, cuman sering nakal lah dalam tanda petik. Iya, gitulah ceritanya. Tapi tetap akan selalu tetap balik ke ceweknya. Betul, gitu. Tetap cinta sejati. Cowoknya itu adalah ceweknya itu, ya kan? Kalau ya, prosesnya lucu sih. Jadi sempet di studio itu AC mati. Iya. Itu bahkan di dalam studio sama di luar studio tuh dingin banget di luar studio. Iya. Kita sampai di dalam buka studio, baju. Iya, ya udah kita produksi. Basah-basahan aja udah. Gak peduli deh. Tapi justru di situ malah kita dapetin rasanya ya. Iya. Iya, jadi kita nggak usah pakai obat macem-macem, nggak usah pakai minuman. Nah, kita bersih gitu. Cukup, iya, kita bersih. Cukup gitu aja. Kita udah dapat banget tuh rasanya karena kan panas, men. Panas ya, lebih dapat aja. Temani ku semua itu.
kita dapat mentionan Twitter nih apa dari teman kita nih yeah. @keskurniawan. Mm-hmm. Dia bilang @binustv, @neobikustik, mau Mario dan Reno bawain lagu Risalah Hati dong. Thanks ya. Hashtag from fans for fans. Gimana? Oke, kita terima tantangannya ya. Oke. Oke. Kita bakal bawain Risalah Hati sebentar lagi. Meski kau tak cinta kepadaku, beri sedikit waktu biar cinta datang karena
Jatuh cinta kepadaku meski kau tak cinta kepadaku. Beri sedikit waktu biar cinta datang karena telah terbiasa. Sekarang kita dapat new challenge sih, Nong. Cuma gue maunya enggak gue yang ngambil, okay. Tapi gue mau lu yang ngambil. Siap. Ini kayak ngambil undian hadiah nih ya. 300 juta lah. 300 juta, iya. Apa itu? Wah. Kita dapat new challenge, I Feel Good. Pas banget tuh. Pas banget. Gue ngefans banget sama James Brown soalnya. Iya, yeah, iya. Yeah. Oke, kita bakal bawain I Feel Good. I feel good. I know that.
Oke, kalau arti fans sendiri, no, kalau menurut lu gimana? Arti fans buat gua ya gimana ya? Penting banget sih pastinya ya. Karena kan kita kan main musik tuh nggak mungkin buat diri sendiri juga kan. Kita main musik juga pasti mau nggak mau dan emang harus buat orang lain gitu kan. Dan sementara kalau kita main musik terus kita ada fans gitu yang merespon sama musik kita terus seneng ataupun justru menurut gue memang memang itulah yang goalnya gitu loh. Iya. Di saat orang bisa nerima musik kita gitu kan. Betul. Di situ justru goalnya bukannya goalnya famousnya atau benar, benar. Atau bla bla justru di saat orang bisa ngerasain musik kita iya, gitu. Iya musik iya benar di situlah karena fans itu kan emang juga apa ya. Buat kita tuh kan stranger gitu kan, bukan kayak keluarga kita gitu kan. Maksudnya dari pertama kali kita main musik kan dia nggak kenal kita dong tadinya kan. Yep. Nah jadi emang lebih berasa netralnya aja gitu ya. Kalau kita emang jadi ukuran buat kita juga kita tuh udah nyampein energi yang positif nggak sih buat orang-orang gitu loh. Jadi fans tuh sebagai tolak ukur juga kali ya. Nah sekarang kalau arti musik buat lo apa sih? Wah, kalau musik panjang sih, tapi singkatnya tuh gue musik buat gue apa ya hidup sih. Maksudnya gue belajar selama ini gue punya pemikiran tuh gue nggak boleh cinta sama pekerjaan gue gitu, tapi gue harus berani memilih pekerjaan yang gue cintai dan pekerjaan yang gue cintai itu musik, man. Benar. Iya, itu berat sih sebenarnya itu ya. Berat banget untuk memilih jalan ini gitu. Susah banget ya, benar. Ya musik emang kalau buat gue musik tuh ya energi sih benar kalau buat gue cuma so far paling nyaman di musik kan iya dong ya, maka dari itu ya gue musik tuh emang udah pilihan gue ya gue emang pengen jadi musisi aja gitu kan nggak gue nggak pengen jadi seorang lain gue nggak harus gue nggak peduli deh tuntutan kehidupan kayak apa gue cuma pengen jadi musisi dan emang gue ngerasa hidup gue di situ gitu kalau arti musiknya sendiri buat tuh kayak gimana tuh arti musik selain itu ya bener-bener ya lu mau tidur lu butuh musik lu mau nunjukin rasa galau lu butuh musik bener, gitu ya. Lu mau nunjukin rasa seneng lu butuh musik jadi bahkan lu mau bikin film pun atau iklan lu butuh musik gitu jadi bener. Musik buat gue semua yang dilakukan sama manusia berkaitan sama musik bener lebih kayak bahasa kali ya iya iya menurut gue sih kayak musik tuh udah jadi kayak bahasa yang kadang nggak bisa diterjemahin sama bahasa manapun bahkan bahasa tubuh gitu ya kan karena musik tuh emang harusnya keluar dari hati ya dari hati untuk hati pastinya ya sunshine when she's gone It's not warm when she's away Ain't no sunshine when she's gone And she always goes alone Anytime she goes away Wonder this time where she's gone She's gonna stay Ain't no sunshine when she's gone And this house just ain't no home Anytime she goes away Thank you.
sunshine once it's gone. It's not warm when she's away, but ain't no sunshine when she's gone. And she always gone too long. Anytime she goes away. Every time she goes away, any time she goes, she goes away, yeah. Any time she goes away. Oke, kita punya plan buat kedepannya memang buat keluarin single lagi kayaknya. Iya betul, kedepannya kita bakal ngeluarin single lagi. Kalau kemarin kan kita udah ngeluarin Kasihku ya. Kasihku. Iya, dan kedepannya kita pengen ngeluarin single yang agak sedikit berbeda nuansanya nih dari Kasihku. Nah, genrenya musiknya seperti apa itu masih rahasia. Rahasia. Ditunggu aja. Pokoknya jadwalnya tuh tahun ini keluar. Iya, tahun ini single ini keluar dan kita udah siapin album. Dan album itu rencananya awal tahun 2016. Kalau Tuhan mengizinkan. Kalau Tuhan mengizinkan. Awal tahun 2016. Awal tahun 2016 kita bakal doain aja, teman-teman. Terus, oke, kita mungkin masih ada yang belum tahu kita, yeah. Cuman baru tahu lagunya aja. Iya. Yeah. Tapi mau dengar tentang Reno atau tentang Mario, gue, yeah, misalnya gitu, manggung di mana, gig, yeah, ada di mana. Kalau pengen lebih tahu lebih. Bisa lebih deket lah bisa maksudnya. Bisa lebih deket sama kita, follow kita. Twitter sama IG, Facebook. Twitter gue sama IG sama Facebook di @reno_castello, C-double-L. Kalau lu ya? Gue di, sama semuanya, Twitter, IG, Facebook. Gue gak ada tapi nih. Facebook lu gak ada? Facebook gak ada. Udah gak pernah mainin ya. Yeah. Twitter sama IG di @MarioO'Brien. O-nya double, Mario O'Brien. O'Brien, oke. Okay. Yep. Yeah. Dan jangan lupa follow acara ini juga nih. Oke. Okay. Acara penting yang asik, yeah, buat musisi-musisi muda. Nggak, yeah, muda juga sih ya, tua ada kayaknya. Ada juga. Kawakan juga ya. Iya, yeah. Pokoknya intinya acara yang sangat mendukung musisi-musisi Indonesia lah. Iya. Yeah. Yeah. All genre ya. All genre ya. Gitu. Follow di Facebooknya, Twitter, IG, semua sama. Di @binustv. Terus nggak lupa kita juga punya YouTube. Kita punya dua YouTube, yaitu YouTube yang khusus kita bikin buat cover dan YouTube yang untuk karya kita sendiri, yaitu di Kelas Cover Musik, itu untuk yang cover, dan yang untuk karya kita sendiri itu YouTube /C/Reno Castello. Dan pesan terakhir dari kita apa ya buat para pemirsa Binus TV? Apa ya, makin keren aja deh kayaknya. Makin keren aja dan terus berkarya dan jangan takut untuk berkarya dan memberikan energinya lebih lagi. Iya, ngasih ruang buat musisi-musisi baru. Iya, itu dia.
you gotta make my sense my mind. Baby, I got your number. Oh, I know that you're gonna move. Yeah, you know that I call you. I call you too many times. You can't call me, baby. You can't call me anytime. You got to call me. Turn the back around, yeah. Give me one reason to stay, yeah. Yeah, now turn the back around. Said I don't wanna leave it alone. You gotta make some change of mind. Baby, I got your number. Oh, you got to come.